Khalifah Umar bin Abdul Aziz ingin mengajarkan tentang nikmat lapar pada adik iparnya, Maslamah bin Abdul Malik, yang suka makan, makanannya pun harus mewah. Tidak ada yang tahu mengapa dia sudah cukup lama tidak bisa merasakan nikmatnya makan dan lezatnya makanan. Saat ia berkunjung ke rumah Umar, ngobrol, tiba waktu makan, aduh gak kuat, izin pulang ya. Jangan dulu, ada hal penting yang ingin aku sampaikan, jawab Umar. Izin gak boleh, izin lagi gak boleh. Terus demikian berkali-kali sampai perutnya kian nyeri keroncongan. Barulah Umar keluarkan roti, minyak samin, garam, dan segelas air. Maslamah pun langsung menyantapnya. Ditanya, mana yang lebih nikmat, makanan mewahmu di istana atau makanan sederhanaku ini? Entah mengapa sungguh makanan ini begitu lezat. Begitulah hakikatnya, laukmu yang paling lezat adalah rasa laparmu. Banyaklah lapar, maka engkau akan semakin sering merasakan kelezatan, maka engkau akan semakin sering merasakan kenikmatan.